Di balik label Made in China, mengungkap posisi China sebagai pabrik dunia di tahun 2023. Made in China adalah label yang sudah sangat akrab bagi kita semua. Berhubung China adalah negara produsen terbesar di dunia. Namun banyak media barat menggembar-gemburkan India dan Vietnam akan menggantikan China sebagai pabrik dunia baru. Sehingga posisi China sebagai negara produsen terbesar terancam. Apakah benar demikian? Bagaimana sebenarnya posisi manufaktur China di tingkat global hari ini? Pada bulan Januari 2023, indeks PMI atau Purchasing Managers Index sektor manufaktur China mencapai 50,1% dan meningkat menjadi 52,6% pada bulan Februari. PMI merupakan indikator yang umum digunakan untuk memantau aktivitas ekonomi di berbagai sektor bisnis. Jika indeks PMI sektor manufaktur berada di atas 50%, menandakan adanya ekspansi dalam sektor manufaktur. Jika di bawah 50%, biasanya merupakan tanda resesi dalam sektor manufaktur. Tahukah Anda mengapa produk Marine China selalu jadi primadona? Berikut adalah empat fakta yang harus kita ketahui. Pandangan pertama, skala sektor manufaktur. Yang lebih penting adalah nilai tambah sektor manufaktur menunjukkan seberapa besar nilai yang diciptakan oleh sektor manufaktur. Karena total nilai tambah dari berbagai sektor akan menjadi perhitungan GDP suatu negara. Pada tahun 2022, nilai tambah sektor manufaktur China mencapai 4,98 triliun dolar, menempatkannya pada peringkat pertama dunia. Sedangkan nilai tambah sektor manufaktur Amerika Serikat adalah 2,49 triliun dolar, menunjukkan China hampir dua kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat. Selain itu, pertumbuhan China lebih cepat daripada Amerika Serikat sehingga kesenjangan antara China dan Amerika Serikat dalam hal skala sektor manufaktur masih akan terus membesar. Data dari Bank Dunia hanya mencakup data tahun 2020 untuk Jepang, yaitu 995,3 miliar dolar. Pada tahun 2020, nilai tambah sektor manufaktur China sebesar 3,85 triliun dolar atau empat kali lipat lebih besar dari Jepang. Nilai tambah sektor manufaktur Jerman pada tahun 2021 adalah 803,2 miliar dolar, hanya seperenam dari China. Sedangkan Korea Selatan berada di peringkat kelima dengan nilai tambah sebesar 461,1 miliar dolar, kurang dari sepersepuluh dari China. Jika kita menjumlahkan nilai tambah sektor manufaktur Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, totalnya adalah 4.296 triliun dolar. Mereka masih lebih rendah dari nilai tambah sektor manufaktur China yang mencapai 4,98 triliun dolar. Dari sudut pandang ini, posisi China sebagai negara terbesar dalam bidang manufaktur masih sangat kuat. Sudut pandang kedua, aspek teknologi. Untuk menilai sejauh mana teknologi suatu negara maju, kita perlu melihat indikator nilai tambah sektor manufaktur per kapitanya, karena data ini secara langsung mencerminkan tingkat teknologi dalam sektor manufaktur di berbagai negara. Artinya, semakin rendah tingkat teknologi, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan, sehingga nilai tambah per kapita akan rendah. Namun, jika tingkat teknologi tinggi, efisiensi setiap individu akan meningkat sehingga nilai tambah per kapita akan ikut tinggi. Berdasarkan perhitungan nilai tambah sektor manufaktur per kapita pada tahun 2021, China mencapai 3.445 dolar, sedangkan Amerika Serikat mencapai 7.524 dolar, sekitar 2,2 kali lipat lebih tinggi dari China. Korea Selatan mencapai 8.911 dolar, sekitar 2,6 kali lipat lebih tinggi dari China. Jepang hanya memiliki data tahun 2020, yaitu 7.883 dolar. Sedangkan Jerman mencapai 9.654 dolar lebih tinggi dari Amerika Serikat dan Jepang. Dengan kata lain, efisiensi sektor manufaktur Jerman merupakan yang terbaik di antara semua negara maju. Jadi, meskipun China mendominasi dalam skala, namun nilai tambah sektor manufaktur per kapita negara-negara di atas adalah 2-3 kali lipat lebih tinggi dari China. Hal ini menunjukkan mereka masih menguasai teknologi manufaktur yang belum dikuasai China. Sudut pandang ketiga, kehebatan merek atau branding dan teknologi, industri manufaktur mana yang menghasilkan nilai paling tinggi? Tentu saja, integrasi sistem dan branding, misalnya industri otomotif yang memiliki keuntungan bersih tertinggi, atau tas branding mewah dunia seperti LV atau Chanel yang diproduksi di China, tetapi setelah merek Eropa ditempelkan, harganya langsung naik sampai puluhan kali lipat. Contoh lainnya, Korea Selatan dan Jepang. Banyak netizen berpikir tingkat manufaktur Korea Selatan lebih rendah daripada Jepang, namun nilai tambah manufaktur per kapita Korea Selatan telah melampaui Jepang, dan alasan dibaliknya adalah integrasi sistem dan branding yang menciptakan nilai yang lebih besar. Seperti diketahui, merek Jepang secara bertahap telah mundur dari pasar global dan sekarang sulit untuk menemukan produk elektronik merek Jepang. Pilihan di pasar sebagian besar adalah merek China dan Korea Selatan. Berdasarkan data dari lembaga riset Omdia, pada tahun 2022, merek televisi dengan volume pengiriman tertinggi di dunia adalah Samsung dengan volume pengiriman sekitar 40 juta unit, LG dengan 23 juta unit. Berada di urutan ketiga di dunia. Sementara merek Jepang, Sony, hanya memiliki volume pengiriman sebesar 6,9 juta unit, berada di urutan ketujuh di dunia. Pada saat yang sama, merek televisi China telah membuat kemajuan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, volume pengiriman TV TCL China mencapai 24 juta unit, berada di peringkat kedua dunia setelah Samsung. Volume pengiriman Hisense sebesar 22 juta unit, berada di urutan keempat dunia setelah LG. Peringkat kelima dan keenam juga ditempati oleh merek China seperti Xiaomi dan Skyworth. Sudut pandang keempat, persaingan antara perusahaan MNC dan perusahaan lokal dalam ekspor. Di sini kita tidak membahas negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam untuk ekspor. Melainkan berfokus pada ekspor industri manufaktur, misalnya Meksiko dan Vietnam. Kekuatan utama ekspor mereka bukanlah perusahaan lokal, melainkan perusahaan MNC yang berinvestasi dan membangun pabrik di sana. Apa yang terjadi ketika sebuah negara sangat bergantung pada perusahaan asing? Jawabannya, nyawa negara tersebut berada di tangan orang lain. Dalam struktur ekspor China yang memiliki sumber daya alam sangat terbatas sehingga produk industri manufaktur menjadi fokus utama ekspor. Menurut data Bea Cukai China tahun 2022, persentase ekspor perusahaan China mencapai 70%, sementara persentase ekspor perusahaan MNC adalah 30%. Artinya, perusahaan lokal China menjadi kekuatan utama dalam ekspor dengan daya saing yang sangat kuat dan dapat bertahan di pasar internasional. Dari segi skala, tidak diragukan lagi bahwa China adalah negara manufaktur terbesar di dunia. Namun, dari segi efisiensi, China masih memiliki kesenjangan dibandingkan dengan negara-negara maju, atau sering disebut sebagai masalah teknologi terhambat. Misalnya, blokade chip Huawei oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 hingga penindasan terhadap ratusan perusahaan China yang dimasukkan dalam daftar pengendalian ekspor oleh Amerika Serikat. Artinya, persaingan negara-negara besar di dunia semakin berfokus pada bidang teknologi dan manufaktur canggih, semakin dekat dengan industri canggih, semakin banyak kekayaan yang didapatkan. Sebagai contohnya, Huawei dan Apple yang memiliki teknologi canggih. Meskipun Huawei menghadapi sanksi Amerika Serikat, namun Huawei masih memiliki pendapatan penjualan sekitar 100 miliar dolar pada tahun 2022. Sedangkan Apple yang memenangkan persaingan tidak adil ini menciptakan pendapatan sebesar 395 miliar dolar hanya dalam satu tahun, seperti yang dikatakan oleh Jack Ma. Jika kita dapat menggunakan kecerdasan kita untuk mengatasi hambatan ini, industri manufaktur China dapat menggali potensi yang tak terbatas. Sebagai negara dengan basis manufaktur yang sangat kuat, China memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi dan mempertahankan posisi sebagai negara manufaktur terkemuka, dan memimpin dalam menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju.